sehingga ulama berbahasa dalam sebuah kalimahnya dia mengatakan, apa bahasa ulama ni kejawab? Matat qulubukum bi asratihi salin. Nak piaran gubuk ke niki? Respang. Yang mati atin dengan respang disebabkan karena 10 perkara. Anehlah mumah mati atin. Abot sembahyang. Ngonek lah tedam 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 sembahyang. Tenak lalu ngaji, ndek lalu ngaji. Boya kecimol jauh. Ayo kadang-kadang terjadi dalam diri tiang pelinggir senamian. Ngaji je, aduh sakit. Tenak sembahyang, sakit teking. Sembahyang subuh, hujan teli. Boya tangkung, jak payu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajalu la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang dewek hormati muliakan al-mukarramun dani-dani ustaz sapuli hadir malam niki hafizahullahu ta'ala minad dunia wal akhirah. Yang dewek hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kadus, Bapak Pengulu, Bapak RT, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sai-sai kayun irup sehat batin, yes banik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai-sai kayun atau sai-sai mele kadin satai canin sehat ati dan isi Allah arak lima yang gawe elek dunia. Lima elek dunia, lima lemak le akhirat. Ibu, kayun de sehat batin. Bapak kayun. Alhamdulillah. Timat lemes-lemes jawab bisilah niking dia. Mari kita gaerah malam ini. Siapa tahu ini pengajian kita terakhir. Karena besok pagi tidak tahu kita masih hidup atau tidak apa. Karena begini, sehat itu ada dua. Ada sehat zahir disebut dengan sehat. Ada sehat batin disebut dengan afiat. Nuek dengan zahir doang merongo, demen koreng, lalu juga dokter. Demen penang, enam bodrek. Demen mulai sakit tian, mulai enam oat sakit tian. Tetapi batin jarang diurus. Berbiaran sakit batin, dipilih lalu sembahyang. Dengah bang gedok, ngaji abot. Ya sakit batin. Andem tenak dengan andem kemendek lalu ngaji, ya sakit. Sakit apa? Dia sakit batin. Atin sakit. Nasilah ibu bapak, yang jarang ngaji, yang jarang berjamaah, yang jarang sholat, berarti itu sakit batin. Atit sakit. Lagu dituah lalu rungun. Enggak merungun. Awak kedoa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanik, Nabi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah, al afiatu ala asratihi salin, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai-sai mele sehat batin yang gawe 10 macam jamaah. Pira ibu? 10. Pira bapak? 10. Ah, sila pelan-pelan. Saya mau ngaji pelan-pelan malam ini jamaah ini sila. Basan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamsatun fid dunya wa hamsatun fil akhirah.
lima yang gawe kenyekat irup le dunia, lima lemak le akhirat. Lemak akhirat dendek rungok juluk. Dunia ni peririk juluk jamaah ni kesilah. Nadawak. Sebelum tiang lanjutkan pengajian, mari kita bersalawat dulu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa hajat, apa niat kita malam ini diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng jamaah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bareng-bareng garis sekali. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Embe sak lima sayat gawe purut sak masih irup ilik dunia. Nah sak lima ni kijak tegawe purut sak masih irup ilik dunia. Sak pertama sai-sai milih sehat atin. Sak pertama adalah ibadah. Luwek dengan susah sengam sandewa ibadah. Luwek dengan sugih badek le gobok niki ya susah. Barak ruang dengan jelang dini ni tendok tidam ke malam karena dinuah ibadah. Berembe-rembe keluwek hartem semeton. Berembe-rembe keluwek hartem bapak-bapak. Pokok mandi ibadah wajib menyatai canin susah si Allah Subhanahu wa taala. Tapi manik Allah di dalam Al-Qur'an. Wa man arada an zikri fa innalahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma manik Allah. Sai-sai nak girang zikir, nin girang sembahyang, nin girang ibadah, manik Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isatan danka, yang tebing si Allah Subhanahu wa taala, irup sak sempit. Atin sakit. Nini tenang. Bedewe kepeng susah, nin bedewe kepeng sire susah. Mau BLT ngeromon, ndek mau milih ngamuk. Nah, niki, karena ndek sembahyang. Lagu lamut ibadah, mau alhamdulillah. Ndek mau din kembe-kembe. Ndek sabar din kembe-kembe. Karena arah dengan sabar deg-deg, sabar miling gedak. Nah, iya kadang-kadang tiang paling disamian, kaya Pak Kadus. Adik lagu sudah berlalu kisah itu jamaah. Nah ini yang terjadi sama pelunggu senamnya. Nah silak mangkin. Yang tidak panjang cerita ibadah ini. Mudawak. Sajarang ibadah tecanin susah. Silak ya barang-barang ibadah juga Allah Subhanahu wa taala. Tebarang-barang. Tepacu-pacu sembahyang. Tepacu-pacu ibadah. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda.
Taraktu pikum mau izain. Muk tinggalan lek kamu pada manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau izain dua peringatan. Teperingat si Allah bilang jelo. Teperingat si Allah bilang jelo. Kada satu lah. Sande girang sembahyang teperingat, sande girang ngaji teperingat, sande girang zikir teperingat, sande girang tobat teperingat si Allah Subhanahu wa taala. Mbe bentuk peringatan dari Allah. Yang pertama anatik satau ngeraos. Bang bilang jelo dengah lagu ini sagadok. Subhanallah. Ceramah bilang jelo dedengah lagu dituah ngamalan. Hadis satak seket munamal. Sokon sampai pengot. Lagu sembahyang ngendek. Berjamaah di rumah sekali-kali. Bilang dia tebing bahagia si Allah Subhanahu wa taala. Teperingat si nenek. Nenek sembahyang, teperingat. Ni dengan ceramah. Ini orang ngaji. Jika sapiran ngaji tu sampai dengar. Wadduhe walaili saje. Lagu di sini sadar. Oleh-oleh nenek sembahyang. Kadang-kadang jamaah. Ini yang terjadi sama diri kita. Biar kata Allah adikin. Dan milih sembahyang badek adikin. Badek Allah Subhanahu wa taala. Datang peringatan yang kedua. As-sami sandi tahu ngeraos. Wa ma hiya ya Rasulullah. Mbe sandi tahu ngeraos. Al-maut. Mati. Mati. Amak sayaran. Riana. Amak Riana ninggal dunia. Arak masih anak kan. Masih. Luwein sampein manti amak ndek mas sembayangnya mula madegil lirup. Nah ia tak berpikir makin sampein mati tua nama saya ndek ibadah mula madegil lirup di dunia ini jamaah. Sudahlah amak Riana meninggal dunia lagu dinarak baik ruwet ya milih tobat sekedik-kedik jamaah. Nemit walau bertukar hei dadah unik jamaah ini kisilah. Sehingga ulama berbahasa dalam sebuah kalimahnya dia mengatakan apa bahasa ulama ni kita matat kulubukum bi asratihi salin. Nah piaran gubuk ke niki? Respang. Respang. Yang mati aten dengan respang disebabkan karena 10 perkara. Anehlah mumah mati atin. Abot sembahyang. Ngonek lahir, tedem, dek sembahyang. Tidak lalu ngaji, dek lalu ngaji. Boya kecimol, jauh. Ini kadang-kadang terjadi dalam diri tiang pelinggir senamian. Ngaji, aduh sakit. Tidak sembahyang, sakit tekeng. Sembahyang sobo, hujan teli. Boya tangkong, jauh payu. Terjadi di tiang pelinggir senamian, jeluniki. Alasan, jamaah. Mati ati, jamaah. Biaran dengan mati ati. Sembayang din milih. Tetena zikir dengan mati din milih. Seolah-olah dik nak mati di dunia niki jamaah. Arah pengajian din milih datang. Wah paling penter kuning dengan. Ia mati ati. Niki jamaah. Dan penyebabnya 10 jamaah. Namun tiang sampaikan malam ini 2 saja jamaah. Sa pertama. Kultum. Annal mautaha walam tasta'idulahu. Selaput ngerawa selek respa. Sadung karak mati. Lagu dimuah peririk sang. Enggan menpikiran apa kanduk lem aru. Enggan menpikiran melek merarik malik. Ya, ya diri pira kepeng lemaru pira sekapina balik lemaru enggan mun pikiran. Enggan. Sadun santaka mati lagu dinarak bayi tama persiapan sangun sekedik-kedik. Kan manik Allah le dalam Al-Qur'an sangat jelas. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallahu biqalbin salim. Lemak lama muah mati. Sai-sai mati. Lama muah mati manik Allah. Nekna berguna sampi. Nekna berguna gabah. Nekna berguna jamatan. Nekna berguna senina. Nekna berguna semama. Nekna berguna anak. Lama tuah mati dah guna. Nen wah milu tertukar sampi. Nen wah milu tertukar montor.
Nenek wah milu tetuka balik. Ella man adallah bikalbin salim manik Allah. Kecuali jamaah saleh respan datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allahu akbar. Itu ni kadang-kadang masya Allah. Para diri paling sugih li respan. Baru bede motor ceketer paling gayet. Ceketer beduin gaya lalu. Masya Allah. Ane lemut wah mati. Maaf niki sebetul. Dina rakyat banggaan li dunia ni. Tidak ada. Mau jadi kadus kita. Mau jadi kades. Mau jadi tuan guru. Tidak ada yang kita banggakan di dunia ini. Kecuali amal yang kita miliki. Coba mangkin. Mohon maaf. Ibu. Ya. Ibu. Ya. Mohon maaf. Andit ya mati lema aru. Kira-kira waharan dik sangut. Ah, menumum tahun dirim di mana randim lalu sembahyang. Allahu akbar. Iyan tan jamaah di dekat tuan si pangguru. Waharak sangu. Dinara. Lagun dek lalu ngaji. Nah inilah tiang pelingi di senam yang hari ini. Loik dengan sadu santan yak mate. Lagu kadang-kadang. Masya Allah. Dinuah bayi pikiran. Apa yak jari sangu lemak dimin mati. Saaran mati ni kisabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah al mukminu la yamutuna bal hum yunqalun manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beriman nondein mati lagu ye pindah belain pindah lek dunia juk alam kubur saaran pindah de ma tahun de jauh sangu Pelinggim senamian, jalan-jalan, jukto, pengadan. Di narak jauh sangu. Saya bim ngojek. Nampak. Oh, lelaham. Nah, niki sila. Ini akhirat, Pak, yang kita jalani hari ini. Apa ya jari sangun tiang pelinggim senamian. Makanya manusia sa paling seolah niki adalah orang yang aksiru zikrul maut, loe ingat mati, wa ahsanum istidadan mun pesolah amalan. Karena loe dengan arak sopo cerita niki jari bandingan pelunggu di senamian. Arak sopo dengan lik respang. Ia lalu makan yuk pengada. Kadu jilbab solah. Kincul lele. Popor leleh jamaah ni kisir. Atasan balik. Lagu di narak kepeng. Datang tu pengadang. Din bani regak kangkung. Kepeng di narak. Sanguai in di narak. Bekalan di narak. Kira-kira bani tak regak kangkung. Bani tak regak pindang. Tebani karena ongkos dinara, karena kepeng dinara, sangulik dalam dompet tem dinara, dompet tem doang beli lagu dinara isin din perlu gaya. Ara-ara nina iro kimo kanan, lalu makan kadu jilbab robek, lagu telu juta jauh kepeng mun kambo. Ini nanti nejuk si kiri, ni melek beli, ni melek beli, ni beli beli, huni zaman ni kisila. Nah inilah tiang pelingi di senamian. Tama alam kubur. Dinara ya jauh sangu jamaah. Lemak tu ketelihan. Embe tem ya beli kain. Dinara ya jauh kepeng tama. Napi bentuk kepengnya adalah amal pelingi di senamian. Embe tem ya beli nasi. Apa sih mak beli air? Saya tolong. Apa sih mak beli dilah. Lemak le jelolek di tama dalam kubur jamaah. Karena ingat Nabi Basen Sayyidina Utsman di dalam kitabnya dia menyebutkan. Karena Sayyidina Utsman ketika diceritakan bagaimana alam akhirat, bagaimana neraka yang ngelelik jamaah. Jalo kiamat yang ngelelik. Lagu dia minta cerita alam kubur, dia menangis jamaah. Kata Tuhan si sahabat, engkau ngelelik dia minta cerita jalo kiamat api neraka. Apa jawaban Sayyidina Utsman? Pinar kuntum annas. Apa kata Sayyidina Utsman? Pinar kuntu ma'annas. Lek dalam neraka anu luwek ya kancih huni jamaah. Wapil kiamati kuntu ma'annas. Jelo kiamat anu luwek kancih lemak jelo kiamat. Tetapi wapil kabri walam takun ma'i hadan. Lek dalam kubur dinarak kancih te seke-seke jamaah ni kisilah.
Dinara dengan ya tolong ke dalam kubur. Yang pun dek kanggo gaye irup. Dek kanggo sombong irup. Dek meta sugih terus taek toaket. Halo lain tandangan. Terus beda-bedaan dengan lain. Mau inget-inget lamut tuah mati, ya pada doang kelasat. Lamut ya pada, lamut saran mati niki mohon maaf. Terjari ustad, terjari kadus pedante. Lamun bahasa Lombok Timur. Sila, nih nanda tiap hari saya ketemu di peraya ini. Tumben, nanin tahu nak jadi tuan guru niki jamaah niki sila. Geng doang ni nempuh di peraya jamaah niki sila. InsyaAllah, karena tetap yang ke kantor niki. Nah, subhanallah jamaah. Lamun dengan mati niki pada doang kelas. Berembe-rembe kesugih, berembe-rembe jabatan, apapun yang tertempuh si dengan lamut tuah mati pada doang kadut pakaian putih. Muk kuasa nenek pada doang merek kan cap kuda terbang. Ajin satak 20 langsung kapur barus. Jamaah ni ke sila. Narak sila saya sugi-sugi ni lamun mati pada doang tak cakap cap kuda terbang. Si kedua, timam engas, timam sugi, timam jadi pejabat, timam jadi apa-apa. Lamun muah mati pada doang tak tepungguk sinain. Enggak sih tak tergecokan tereng di tuah daik dengan mudimin mati bu tepung gua si Fortuner di kuah tepung gua si Carry nan di kuah tepung gua si motor Avanza di tuah jamaah ni kisila pada doang tak unyuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pada doang kelas jamaah sak ketelu berembe-rembe kegagah apapun jabatan di dunia ni lamut tuah mati pada doang ni tertempuh tebacian baca talqin ya abadallahi mani abadayillah hey, hamba Allah anak hamba Allah ni tebacian talqin ni tuah tebacian kena Pak Kadus anak Pak Kadus di tuah tertempuh kades anak Pak Kades tuan guru bijan tuan guru ni nara pada doang ni tertempuh yang pun di kanggo gaya ni nara di mata jari anak muda tertempuh kena bos anak ke bos sugi anak sugi ni nara lamut wah mati pada doang ya abadallah ibni abadayillah hei hamba Allah anaknya hamba Allah ini panggilan ketika kita sudah meninggal dunia. Si keempat sai-sai mati dim kanggo di tegenjah ingat-ingat niki sai-sai mati dim kanggo di tegenjah. Nek kuah dait dengan mati mesin tentu kamu solat-solat tantenjak solat-solat tantenjak tetap tegenjah isi nain doang mending anak kena tabek ya mana si bejigan sila di tuah kena tabek julu tabek julu tabek julu di tuah jaman ni kesila semilin-milin bergenjah jaman ni kesila no siruan lamun mati apa nenek sombong lalu nenek kaya lalu lontar dendam memlaun arak sopuk kadus ninggal dunia siluik dengan tukaan subhanallah mudemin selesai bertukar selaput itu bergenjah jamaah ni kisila yang ni kena ni maka ada genjah ni selaput ni nanik ya balis dendam di kadus ni ya girang potong BLT ini jamaah ni kisila mentegenjah ni ki jamaah lagi tejak dinarak ni ki jamaah ni kisila masya Allah nampu dia dik sombong lalu irup di dunia ni karena lemak agak tiang ya lamun dengan penjigat nanti lemak sama hati tukar genjah mu ni nanik jadi bau genjah mu ni kena ni ki jamaah nah inilah hati-hati hari ini karena kita kalau sudah mati tu sudah tidak ada harga kita jamaah kecuali illa man atallah biqalbin salim kecuali kita datang kepada Allah dengan hati yang selamat.